Itunya hubungnya dengan benda gaib. Benda gaib yang tidak ada siapa yang tahu. Orang ramai akan tanya menghi Muhammad. Bila kah? Ataupun tentang hari kiamat bila nak berlaku? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah hai Muhammad, hari kiamat adalah di sisi Allah. Aku tak tahu bila nak berlaku. Tapi Nabi raya adanya alamat tanda-tanda, lepas tu berlakunya pada hari Jumaat. Hal ini mengikut wahyu yang Allah bagi kepada Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ أستغفر سورة النمل آيات 25 سبا 77 سبا 70 73 الحمد لله. Allah Ta'ala firman di dalam ayat-ayat ni sebagai sambung ayat kemarin, iaitunya hubungnya dengan benda gaib. Benda gaib yang tidak ada siapa yang tahu dan tak boleh dakwa katanya tahu benda gaib. Walaupun Nabi sendiri, orang pakat tanya-tanya, katanya Nabi tahu ke tak benda gaib? Allah raya di dalam Quran, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalaulah aku ni tahu benda gaib, nescaya aku tak buat baik banyak. Maknanya nescaya aku tak ada kena buat benda baik. Tak ada kena semaya, dah aku tahu benda gaib. Gambar eh? Nak ayat katanya, setara Nabi pun kena duk usaha dalam segala-gala. Sebab duk harapnya keselamatan, kesejahteraan. Supaya dengan kita, lebih-lebih lagi kita. Kita orang tak tahu benda gaib. Lepas tu, hak Nabi duk ayat, go tu go ni, hubungnya dengan akhirat. Gapo nak berlaku? Hak ni adalah jawapannya sebab wahyu. Sebab wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, maka Nabi royak mengikut wahyu. Tapi Nabi tahu tak benda gaib? Tak. Nabi tak tahu benda gaib. Sebab itulah Allah Ta'ala firman di sini,
Katakanlah lagi, tiada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Itulah orang kafir duk tanya Nabi. Mata sa' bukan. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang ramai akan tanya umum, hey Muhammad, bila kau, ataupun tentang hari kiamat, bila nak berlaku? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, hey Muhammad, ha, hari kiamat adalah di sisi Allah. Aku tak tahu bila nak berlaku. Tapi Nabi raya adanya alamat tanda-tanda, lepas tu berlakunya pada hari Jumaat. Hal ini mengikut wahyu yang Allah bagi kepada Nabi. Dan tiadalah mereka menyedari bila kau masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Alhamdulillah, kita orang percaya kepada mati dan percaya kebangkitan selepas daripada mati. Hal ini kena jadi kemah kejap. Ime kita jangan gonye walaupun sikit. Sebab ini adalah salah satu daripada rukun iman berhubungnya dengan hari kiamat yang setiap orang mesti menghadapinya. Tak boleh rasa dan tak boleh cintanakan, katanya berat dan dahsyatnya pada hari kiamat macam mana. Tapi apabila sampai pada hari itu, setiap orang akan rasa sendiri. Nah, kita pun akan duduk di dalam hitkan hari kiamat tu. Ayat 66, bahkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat tetapi mereka tidak meyakininya. Sebab apa tu orang kafir tahu? Sebab Nabi duk wayak. Kalau-kali kita zaman-zaman lah ni, sebab orang Islam duk wayak, duk ngajar. Boleh jadi orang kafir setengah-setengah, dia duduk titam. Dia duduk buka dalam raikan, tu raikan, dia duduk dengar. Ataupun setengah-setengah orang kafir, dia duduk baca dalam surat. Baca yang ngaji. Ngaji Islam seksa ni, orang-orang kafir ngaji, reti. Kadang-kadang lebih reti daripada orang Islam, hak tamada, hak tak ngaji lagi. Orang kafir reti. Haa, apatah lagi orang-orang kafir hak reti ugamu dalam ugamu dia lah. Lepas tu dia reti juga di dalam ugamu Islam, walaupun pakoh-pakoh reti sikit-sikit, ngungu pela-pela pun, tapi dia reti. Hal ni kita berhajat benar-benar ni kepada belajar reti, pahal, yakin, amal, berimeh dengan kuat tentang benar-benar gaib. Nah, terutamanya tentang hari akhirat. Bahkan mereka berada di dalam syok mengenainya, bahkan mata hati mereka buta langsung daripada memikirkannya. Ni tu hai praknam kata orang kafir, walaupun duk dengar dah, duk reti dah di zaman Nabi, terutamanya puak-puak musyrikin Mekah. Lepas tu hak lebih pada musyrikin lagi, iaitu puak-puak munafik yang reti Islam tapi duk syok dan buat-buat tak reti. Bila nak reti tu? Reti lepas pada mati tu. Lepas pada mati, semua orang reti belakang tu. Heavy tu jadi bad set. Reti lalu dah. Sebab itulah orang Islam dah, email banyak dah. Nak mari ke dunia semula. Nak kodoh semula, nak buat semula, nak gapoh semula, hok duk tinggal-tinggal, ataupun hok bokprong, masa nak buat habis sudah-sudah, nak jadi sempurna molek. Apatah lagi orang kafir, nak kelik ke dunia, nak masuk Islam. Orang hok tak ada amalan, berasa nak kelik semula ke dunia, nak hidup semula, nak buat amal, nak sungguh dah. Tapi Allah Ta'ala dia, wipan dah masa hidup. Tak ada dah. Sepadai mu, iaitunya dulu mu hidup-hidup-hidup, tapi lah ni mu mati, mu kena pergi alam lain dah. Supaya kita duduk atas dunia, kita tak klik dah kepada perut mu kita. Mustahil sama sekali
kita khosari khobsa jadi orang tua nak pergi masuk duduk dalam perut mak kita semula. Supaya tu hebanding orang kafir tak boleh masuk surga tu. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tu he katanya banding mudah-mudah orang kafir tak boleh masuk di dalam syurga. Orang yang ingkar agama Allah dia sama sekali tak boleh masuk syurga, banding katanya utob masuk di dalam hujung jarum ataupun lubang jarum. Boleh ke utob besar gitu mau nak masuk dalam lubang jarum? Mustahil. Pen-pen medai. Itulah yang Allah Ta'ala buat bandingnya orang-orang kafir. Sebab tu ayat 77 ni Tuhan royak ha orang kafir wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna la mukhrajun. Perkata orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu lagi boleh jadi loni pun duk ada lagi orang kafir duk kecek macam ni, iaitu apa? Dan orang-orang yang kafir berkata, adakah sesudah kami menjadi tanah dan juga datuk nenek kami menjadi tanah ke? Adakah kami semua akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Ni kata-kata amatak orang-orang kafir yang tu herayat beberapa kali di dalam Quran. A idza kunna turaban wa abauna a inna lamab'utsun a inna lamukhrajun. Adakah kami akan dibangkit semula? Adakah kami akan dikeluarkan daripada kubur semula? Ini tu heroyak acak-acak kali nak jadi orang kafir hak sebenar tu tak? Bila pergi baca Quran walaupun dia tak pandai bahasa Arab, tapi apabila dia pergi baca makna Quran tu, dia akan terlitah dalam otak dia, apa boleh Quran tu heroyak lagu ni acak-acak kali. Allah alam lah orang-orang kafir setengah orang siyer dia rakyat katanya dia baca dah Quran habis buah. Saya mikir sorang, wallahualam tak jadi tak tertanya dia katanya, hok mung duk baca tu mung baca habis ke kamu baca setengah-setengah surah duk cari benda-benda hok. Hok mung nak tahu. Tapi kalau dia baca daripada awal sampai akhir, cerak dia kena telitah dalam otak dia gotu goni gotu goni gotu goni. Banyak kala. Wallahualam lah. Saya dengar daripada setengah-setengah orang kafir dia katanya dia baca Quran hak terjemuh bahasa orang putih. Orang sia ni. Dia ngaji cop Amerika. Dia kata dia baca makna Quran, baca 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 baca. Sampai apabila dia kecek pun dia reti ha Islam go to go ni go to go ni. Ini ada sebahagian orang-orang yang dia kecek atas weti selalu katanya dia biasa baca Quran go to go ni dan sebagainya. Orang kafir kata lagu mana lagi? Laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl. Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini. Ini orang kafir di zaman Nabi. Dan di zaman tiap-tiap Nabi pun lagu itulah yang kecek. Kami sudah telah dijanjikan dengan perkara ini, kami dan juga datuk nenek kami dahulu. Kalau kita buat jadi gambar mudah-mudah pok-pok kafir hidup kecek depan Nabi. Mundur ayat Allah tu law ya tu. Dulu tok nenek pok-pok aku pun tok nenek duk bagi lagu tu katanya Nabi zaman dulu, orang zaman dulu duk royak katanya dia mati hidup semula. Ha gitu. Pen pai dairu. Sebab tu orang-orang kafir apabila dia kecek depan Nabi ni huwa royak jadi benar tahamada kha 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 nya suka. Acumu buat hidup orang mati. Orang hidup dalam kubur dah hidup semula yang mari royak kepada orang hidup ni. Kata duk lagu mana? Itulah Allah Taala waktu turun ayat. Walau nazzalna 'alaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kull shay'in qublan ma kanu liyu'minu. Kalaulah kami waktu turun malaikat. Tengok. Bukan latih Nabi mai hidup raya dak. Malaikat mari langit. Apa tu? Baki orang hak mati dah. Mai hidup kecek dengan orang puak-puak pasal yang degil pala kerah.
wa hasyarna alaihim kulla syai, dan kami bakit semua hok mati-mati dah, gotu goni hok duduk lama dah duduk dalam tanah, jadi tulai, jadi habuk habis dah. Mari duduk depan kubulan, mari duduk depan apa, maka nu liyuminu, nasaya mereka itu dak akan berimeh juga. Masya-Allah. Ani nak ayat katanya orang hok tak se berimeh dah, walaupun mari gajah rima sekalipun dia tak se berimeh. Sebab tu dia kata kan, kami dan tok nenek kami, kami dahulu dah biasa duk sebut dah, orang-orang nabi-nabi zaman dulu duk wayak lagu ni, hal ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Ha tu lagu tu. Allah teruk dah. Orang kafir hok tak percaya kepada kebangkitan ni, lagu tu dia kata asatirul, kalau dia kalau qira'ah-qira'ah perkataan-perkataan kitab-kitab pada zaman dahulu, dia katanya asatirul awwalin. Asatir artinya tulis-tulis biasa daripada sitr. Sitr maknanya bantat. Sitrun maknanya bantat hok kita tulis tu. Telak bantat tu dia panggil sitrun. Asatir maknanya cerita-cerita yang ditulis beberapa baris. Bila baca apa tu, cerita tu cerita dongeng. Cerita hok tak ada timah-tipai. Tak tahu katanya sukmano. Tu je. Tu dia panggil asatir. Asatirul awwalin maknanya cerita hok orang dulu-dulu duk wayak, dak katanya kubur mano. Tak tahu sukmano. Hatulah orang kafir pun kecek macam tu. Alhamdulillah. Tuhan pun kata, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Akhir sekali iaitu nya katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi. Maknanya cung den tang bon phuen phandin thot. Kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Ha, cuba kita tengok. Orang-orang hok lawan Nabi zaman-zaman dulu tu. Tuhan peracur lagu mana dah tak percaya kepada nabi-nabi duk wayak. Nah tu dah ayat saya baca panjang saat ni, tapi dia terjemuh hanya sekadar ni. Patut dia tengok dalam tafsir pun jadi tak panjang sangat dia hurai. Sebab apa? Sebab ayat-ayat pasal ini ni dia duk ada dah belum pada ni ayat yang sangat banyak dah. Sebab tu dalam tafsir pun dia wayak sekadar sikit-sikit kupah-kupah ambil ayat Quran mari bubuh. Sebab benda ni benda maklum dia panggil. Gitulah. Wallahu alam, kita sambung semula esok dah. Ayat seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.